Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Puji dan puji mari kita panjatkan atas karidat Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya, hari ini di bulan bahagia, ini bulan kemuliaan, bulan di mana kita mengharapkan kemenangan. Kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, dan tanpa terasa sekarang sudah hampir satu bulan penuh kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan tanpa terasa juga kami berdua menemani Anda sudah hampir satu bulan penuh dan sudah banyak kajian-kajian yang telah dibahas oleh Ustadz Das Atlatif. Dan tentunya saya bisa merasakan bahwa walaupun nuansanya saat ini berbeda dengan adanya apa di rumah aja, stay at home ya, berkumpul dengan keluarga, tentunya kita sudah bisa meningkatkan kualitas hubungan tidak hanya kepada Allah, tapi juga harapan hubungan sesama keluarga kita, ya, dengan anak, dengan istri, apalagi ditambah dengan kajian dari ustadz. Nah, ustadz, kira-kira untuk menyambut hari kemenangan ustadz, bagaimana? besok berapa kita ini akan melaksanakan sholat uh, id? biasanya kita sholat id kan di lapangan Ustadz ya, ya. ya kan beberapa waktu ini nah ini gimana Ustadz apa yang harus kita lakukan Mi ya. nah takbiran biasa kita keliling Ustadz saya pakai beduk ya kan Allah wah udah langsung menyebutkan kalimat takbir sekarang suasananya berbeda nah bagaimana kita bisa memaknai uh, hari kemenangan hari kemenangan ...dengan suasana seperti saat ini. Silahkan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din Suhadu an la ilaha illallah ...wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad... ...wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ans. Pemirsa yang saya hormati. Setelah sebulan penuh... ...kita berjibaku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebulan penuh, kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Malam harinya kita tarawih, siang hari kita puasa, sepuluh malam terakhir kita intikap, tadarus di harinya, di penghujungnya malah kita lengkapi dengan sedekah dan sakat. Maka tibalah saatnya kita di hari kemenangan. Hari kemenangan ini Biasanya kita kenal dengan istilah Aidil Fitri Kembali menjadi suci Dan kesucian ini sangat erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan selama sebulan penuh Tidak semua menerima kemenangan itu Hanya mereka yang bekerja keras Hanya mereka yang beribadah dengan sepenuh hati Sekuat tenaga Hanya yang akan menerima hari kemenangan ini Idul Fitri kembali menjadi suci tentu berkaitan erat dengan dosa dan kesalahan kita dan dosa dan kesalahan kita ini berkaitan erat dengan taubat seberapa besar seberapa serius kita bertobat di bulan suci Ramadan maka kita akan mendapati Idul Fitri kembali menjadi suci kenapa disebut hari kemenangan kenapa karena kita menjadi kembali menjadi suci ya karena kita kembali lahir seperti manusia yang baru lahir. Jadi ibaratnya kita ini adalah bayi bayi yang baru lahir yang sudah berkumis, berjenggot, sudah besar giginya, ya, sudah panjang gigi. Nah, ini adalah bayi ibaratnya. Fisiknya kita dewasa, tapi ibaratnya bayi yang baru dilahirkan. Apanya? Karena tidak ada dosa dan kesalahan. Tentu tidak semua. Mereka yang tidak puasa, mereka yang tidak bayar zakat, mereka tidak ada tarawih, tidak pernah tadarus sama sekali. Tetap selama Ramadan menyebarkan berita-berita kebencian, hanya karena berbeda masyarakat politik akhirnya memfitnah, mereka ini tidak menerima hari kemenangan. Nah, sebenarnya apa pula itu orang-orang yang menang? Siapa mereka yang meraih kemenangan di bulan suci Ramadan ini? Di Aidil Fitri ini siapa mereka golongan-golongan orang yang menerima kemenangan ini? Nah inilah yang mereka yang akan kita bahas pada taklim kita kali ini. Bertitik dasar pada awal kita puasa kemarin. Ayat yang paling populer kita baca di setiap Ramadan. Surah apa? Ya lazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Al-Baqarah al 183. 183. Berarti orang-orang yang menang adalah orang berhasil dalam puasanya. Ya. Siapa mereka yang berhasil puasa? 30 Ramadan tidak ada lepas, belum tentu. Tarawihnya tiap malam, belum tentu. Lalu siapa? Mereka yang mencapai derajat la'allakum tattaqun. Mereka pribadi-pribadi yang bertakwa. Lalu siapa pribadi-pribadi yang bertakwa? Nah itu Satu tawadu Kata Imam Busyairi Orang yang takwa itu Memiliki sifat dan karakter Seperti huruf yang membentuk kata takwa Kata takwa terdiri dari empat Taduruf. huruf Ta, kaf, waw, ya Ta, apa itu? Tawadu' Apa tawadhu rendah hati. Apa rendah hati? Tidak confidence bukan, bukan juga rendah diri. Orang Islam harus confidence, percaya diri, tapi tidak boleh sombong. Ya, maka Anda berpuasa Ramadan 30 hari berturut-turut, tetapi masih meremehkan orang miskin. Masih meremehkan dan menghina bawahan kita, masih menganggap kitalah orang yang paling baik, maka Anda gagal dalam puasa. Anda tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karenanya puasa sesungguhnya harus membentuk orang-orang yang hilang rasa sombongnya. Kalau Anda sudah merasa hilang rasa sombongnya, Anda lah yang berail fitri. Kembali menjadi suci. Hilangkan rasa sombong. Apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Ya, Tidak boleh kita merasa sombong. Kata Allah dalam hadits kudsi, ada tiga temannya setan di dunia temannya setan. Satu di antaranya ganiun mutakabir orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Gagah sombong, temannya setan. Kaya status sosial sombong, temannya setan. Tapi kalau orang kaya, pejabat, gagah, sombong, orang masih maklum. Iya wajarlah dia sombong dia kaya tinggi jabatannya selebriti terkenal cakep pula ya wajarlah ya tapi temannya setan <tuh> tapi kalau sudah ada miskin jelek tidak terkenal pengangguran sombong lagi bukan temannya setan kau sudah jadi setan bos <tuh> 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 ah, bagaimana kisah selanjutnya kita lanjutkan setelah yang berikut ini baik terima kasih banyak ustadz jadi salah satu ciri orang bertakwa kata Imam Husairi ya Ustaz ya? ya dikatakan mirip dengan huruf yang membentuk kata takwa itu sendiri ta ya. tawadu tawa, ah, tawadu itu tawadu tawadu, oh, tawadu. ya ta tawadu. ya ya tawadu. Uh, terus kaf uh, nanti kita kof nanti ya kita lanjutkan sabar dulu sambil kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari kemenangan hmm. hanya di sini di Ramadan penuh rahmat bersama Ustadz Dasat Latif dan kalah kita cemburu lihat orang yang lebih bagus rezekinya, lebih baik dia punya rumah, itu Allah tahu kalau diberikan ini engkau tidak mampu memikulnya. Maka resep yang terbaik untuk meraih kebahagiaan tentang materi, syukuri apa yang Allah berikan. Semakin Anda tidak mensyukuri pemberian Allah, maka Anda akan miskin. Nah, ingat kisahnya? Masih ada pernah dengar, dengar kisah uh, Sa'labah? Sa ya. Ya, Alhamdulillah, biasanya sudah mendekati uh, hari kemenangan ini, sudah merasa badan sudah kuat, Ustadz. Kadangkala sahur itu makannya semakin sedikit, lebih banyak mungkin ada yang cukup makan kurma, minum gitu ya, terus banyak kan ngaji, Ustadz. Di rumah banyak, tapi ingat untuk karena kita ada wabah ya. yang harus dilawan dengan daya tahan tubuh yang kuat. Ya. Yuk, sempurnakan sunnah Rasul. Ya, sunnah ya. Rasulnya itu uh -huh. adalah... Uh, sahur di akhir waktu. Akhir waktu. Akhir waktu. Oh, yeah, yeah. Karena ternyata Nabi jelaskan makan sahur di akhir waktu itu adalah ada keberkahan di dalamnya. Keberkahan. Dan keberkahan di dalamnya adalah tubuh yang kuat. Insya nah, Allah. Allah, Amin. Yeah. Insya Allah. Oke, okay, kita lanjutkan lagi ya Ustaz yeah. ya. Bahasan mengenai orang-orang yang meraih kemenangan adalah orang-orang yang bertakwa. Tadi ustad oh. sudah menjelaskan uh, dari Imam Musa Imam Husayiri itu dikatakan bahwa sesuai dengan huruf yang membentuk kata takwa mm -hmm. yang pertama Ustaz sudah jelaskan. Yeah kof belum? Ah. singkatan dari kata kona'ah. Oh. Apa itu kona'ah? Dia merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Kalau Anda masih serakah, biar milik haknya saudara kandung, waris mewaris, karena kita punya pangkat, kita bisa atur pejabat-pejabat, kita ngambil warisan haknya saudara kita, serakah, maka sesungguhnya Anda masih gagal dalam puasa. Anda belum berhak mengatakan mendapat kemenangan di bulan Fitri ini. Di bulan di bulan apa? Di, di, bulan, di bulan Ramadan, Ramadan ini. ini. Maka saudaraku, orang yang berhasil dan mendapat gelar orang-orang yang menang adalah mereka yang berhasil menaklukkan rasa ketidakpuasannya. Ingat, salah satu sebab orang bisa berbuat korup, mengambil haknya orang karena tidak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Kenapa kita miskin? Apa karena Allah tidak kasih rejeki? Tidak. Allah sudah kasih rejeki berdasarkan ukurannya Allah yang Allah tahu bahwa di sini aja kemampuanmu untuk memikulnya. Tapi karena kita mau gaya hidup di luar batas kemampuan kita, maka kita menjadi miskin kan kadang kala kita cemburu lihat orang yang lebih bagus rezekinya, lebih baik dia punya rumah. Itu Allah tahu kalau yang diberikan ini engkau tidak mampu memikulnya. Maka resep yang terbaik untuk meraih kebahagiaan tentang materi, syukuri apa yang Allah berikan. Semakin Anda tidak mensyukuri pemberian Allah, maka Anda akan miskin. Nah, ingat kisahnya? Masih ada pernah dengar, dengar kisah uh, Sa'labah? Sa Ya? ya? sahabat Nabi yang rajin beribadah belum asan sudah ada di masjid tapi tiba-tiba ada kekerungan kerja apa ada keanehan pada dirinya Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah orang bersikir ini salah langsung lompat Dilihat sama Nabi, eh kain salabah tidak butuh dengan Allah, tidak pernah berdoa-doa. Panggil esoknya, salabah. Ini kayak kau orang sombong betul. Apa sih susahnya selesai sholat kau berdoa dulu lah, minta pertolongan Allah. Ah, salah berkata Alhamdulillah sebenarnya sudah lama saya mau sampaikan ini ya Rasul, tapi saya malu. Tapi sekarang saya sudah ditanya, ah, kesempatan lah saya menjelaskan. Kenapa? Saya ini orang miskin ya Rasul. Sarung saya cuma satu. Kalau saya lama berdoa, maghrib habis. Ini sarung ngantri. Istri saya menunggu di rumah. Kalau saya lama-lama berdoa, habis waktu maghrib kasihan, tidak ada dipakai istriku. Oh begitu. Lalu Sa'laba berkata, Ya Rasulullah, doakanlah saya kasihan supaya saya bisa kaya. Kalau saya kaya, Ya Rasul kan enak. Kata Nabi, Sa'laba, siapa teladanmu? Anda Ya Rasul, kau lihat saya kaya? Tidak Ya Rasul, kalau sudah tidak usah kau minta kaya. Pikir kau baik-baik. Pulang saat lama. Besok datang. Ya Rasulullah, saya sudah pikir-pikir. Memang enak kalau miskin. Tapi lebih enak lagi kalau kaya, ya Rasul. Kalau saya kaya, punya punya sarung. Lama saya bersikir. Kalau saya kaya, ya Rasul, saya bisa bersedekah. Kalau saya kaya, ya Rasul, saya bisa membantu orang-orang susah. Ini bahasanya orang miskin yeah. sebelum dia kaya. Yeah. Nah, DPR. Tenang bos, ada masalahmu sama-sama kita anak Jakarta nih. Ada masalahmu telepon saya ini nomor HP saya aktif 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Tenang Ustadz, doakan saya punya mobil. Kalau ada mobilku Ustad, saya antar kopi ceramah. Begitu saudara mobil, tidak pernah lagi muncul di tempat ceramah. Ini salah apa berkata ya Rasul doakan saya. Kalau saya kaya, saya bisa membantu orang susah. Baik, kalau begitu saya doakan kau akhirnya didoakan oleh Rasulullah, kalau Rasulullah berdoa pasti mustajab. Ya. Lalu dikasih kambing hamil tidak ada suaminya. Kambing. Kalau kambing hamil <laughs> tidak ada suaminya wajar lah namanya. Masa ada mengundang dengan hormat Ustadz Dasat Latif untuk hadir dalam akad nikah kambing saya. Keren, penghinaan. <laughs> ya, jadi kambing hamil ada di suaminya wajar sehingga yang kambing <usuk> <Sukai> anak-anaknya dari suaminya meleng <Sukai> akhirnya saudara-saudara sekalian wah saat laba diberi kambing yang tadinya satu ekor menjadi dua ekor menjadi puluhan ekor menjadi ratusan ekor yang tadinya saat laba sebelum asan sudah ada di masjid ini khumat baru datang makin lama makin lama masbuk makin lama nabi berkata nah kenanya balak saat laba Bahasa Bugis dengan kena sudah musibah ini laba apa yang sebab cemaskan akhirnya terjadi. Akhirnya ndak pernah lagi muncul di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hmm. Nah kena tongannya Kena betul musibah ini saat laba. Lama-lama ndak pernah lagi muncul. Akhirnya turun perintah sakat. Minta sakatnya salaba, apa kata salaba? Eh, enak aja kau datang minta sakat. Saya setengah mati ngurus kambing saya. Gara-gara ini kambing saya tidak datang lagi jamaah. Kau datang mau enak-enak minta. ndak Ditolak permintaan utusannya Rasulullah Dipanggil kedua kalinya Tetap tidak mau bayar sakat Ketiga kalinya tetap tidak mau bayar sakat Turun perintah Allah Yang intinya ayat itu banyak diantara kalian Ketika dia miskin Hamba Allah Ketika dia kaya hamba harta Lalu diceritakanlah ayat ini Ya salah Ada ayat begini Sepertinya di Madinah hanya kau yang kena ini Uh, laba istighfar astagfirullah. Lalu dia bawa datang sakatnya kepada Nabi, lalu dia berkata, laba mohon maaf. Tiga kali kau kasih malu saya." Bawa sudah itu. Kalau bahasa kita, "Kau kasih malu Kak Bos, bawa mau maka makan mau itu semua." Tapi tidak seperti itu tentu Rasulullah karena beliau orang yang sangat santun dan bijaksana dalam bertutur. Sudahlah. Bawa wafat Rasulullah, datang lagi saklaba. Ya, Khalifah karena Abu Bakar gelarnya Khalifah Rasulullah. Ya. ya, Khalifah, ambil sakat saya kesian kata Abu Bakar. Mana berani Nabi aja ndak berani, saya ndak berani bos. Bawa oh, monggo. Oh pulang. Wafat Abu Bakar Siddiq diganti oleh Umar bin Hattab. Umar gelarannya Amirul Mukminin. Ya. ya Amirul Mukminin, nih ambil sedekah sakat saya kata Umar. Saya ndak berani. Akhirnya diriwayatkan dalam sejarah saat Laba mati dalam keadaan bangkrut. Alhamdulillah bin Zalim. Nah, banyak di antara kita seandainya dia bersyukur dengan kemiskinannya itu bisa jadi dia akan lebih mulia. Tapi karena dia tidak bersyukur dengan rasa itu yang Allah berikan, dia minta kekayaan, ternyata kekayaan itu tidak mampu dipukulnya. Kisah seperti tadi. Syukuri. Orang yang berpuasa mampu mensyukuri apa yang Allah berikan. Aplikasi coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau buka puasa kan, semua kita mau makan. Tapi begitu masuk setegu air, hilang semua. Itulah nafsu. Nah, yang ketiga orang wow. kof, wow. Apa itu warok? Apa itu warok, Ustadz? Orang yang mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Apa yang dimaksud subhat? Samar-samar. Kalau dalam dunia politik abu-abu halal haram halal haram halal haram maka orang yang berhasil dalam puasanya kalau sesuatu yang subahat itu dia akan tinggalkan jangankan yang haram yang subahat saja dia tinggal itulah orang berhasil dan yang keempat ya, ya. singkatan dari yakin yakin apa yakin bahwa apa yang ada dalam diri apa yang ada dalam hati kita Allah pasti tahu saya bisa jadi menipu saudara-saudara, tapi Allah Maha tahu apa hati saya. Ya, maka saudara-saudara yang selalu melakukan pencitraan, Allah tahu apa yang ada dalam hati saudara-saudara. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian orang yang berhasil, dia tidak takut kepada CCTV. Dia tidak takut kepada pimpinannya, tapi dia takut kepada Allah. Kalau CCTV ada jangkauan Pengambilan gambarnya CCTV ada on off-nya Tapi CCTV-nya Allah Rakit dan atid 24 jam aktif 24 jam. jam aktif dan tidak pernah dan tidak boleh disogok. Kalau penjaga CCTV boleh saja disogok mati. Hmm. Tapi kalau malaikat rakit dan atid aktif 24 jam dan tidak mempan dolar. <laughs> kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Ramadan penuh rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Kalau Anda hanya menimbun, Apalagi memanfaatkan menari-nari di atas penderitaan orang lain Memanfaatkan musibah ini Penyakit Anda lihat peluang bisnis Masker ditimbun Alat-alat kesehatan dijual secara tidak normal Obat-obat imunitas diri langsung melumbung hartanya dan Anda nikmati Sesungguhnya Anda tidak berhasil dalam Ramadan ini Ya Alhamdulillah Alamin tidak henti-hentinya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang kalau kita hitung tidak akan pernah ada habisnya tidak akan pernah cukup kita menyebut-nyebut hmm. begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dikatakan ya. di dalam Al Qur'an di surah Ar Rahman hmm. Fabi ayi Allah nikmat mana lagi yang mau engkau dustakan Nah sekarang di bulan Ramadhan ini banyak-banyak memuji Allah dan mengagungkan Allah. Kenapa? Supaya bisa terhindar dari perasaan apa tadi? Perasaan serakah, kufur. Kufur nikmat Allah, serakah hmm. tapi tidak konaah ya, Ustaz ya. Nah. Dari kata-kata takwa dan terakhir adalah yakin. Nah, hmm. sekarang Ustaz setelah kita melihat bahwa kita berharap mendapatkan derajat ketakwaan, ya, artinya menjadi manusia yang takwa. Nah, bagaimana kita mendapatkan uh, wujud nyata ya, Ustaz ya? Dalam sikap dan perilaku kita, jika diindikasikan kita orang-orang, termasuk yang mendapatkan kemenangan, ya, pemirsa yang saya hormati, orang-orang yang menang itu adalah punya karakteristik takwa tadi, ya, ya. Lalu, bagaimana operasionalnya? Ya, nah, kehidupan sehari-harinya mereka bukan hanya cerdas secara spiritual, tapi mereka cerdas secara sosial, kemasyarakatan. Bukan hanya taat terhadap Allah, ibadahnya tengah malamnya bagus, tadarusnya baik, tapi juga punya kepekaan sosial, um. membantu sesama manusia. Mungkin kita ingat, atau kalau lupa saya ingatkan kembali. Salah satu surah yang sering dibaca ketika takbiran di hari kemenangan itu adalah surah Al-Ma'un. Um. Al um. oh, ya Tahu ndak kamu orang-orang pendusta agama? Apa artinya puasanya dusta, tarawehnya dusta, tadarusnya dusta? Siapa mereka? Di ayat berikutnya Allah jelaskan mereka yang menghardik anak yatim piatu dan membiarkan pakir miskin kelaparan. Nah orang-orang yang puasanya berhasil, mereka meraih kemenangan, mereka punya kepekaan sosial. Siapa sesungguhnya orang baik di antara kita? Yang setelah ini tahajudnya tetap jalan, bagus. Tapi bukan itu kriterianya, kata Nabi. Apakah yang tetap lanjut Senin Kamisnya? Oke, hebat! Tapi yang baik, sesungguhnya kata Nabi, "Hai, Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, disinilah saatnya Allah memberikan ladang amal bagi mereka yang kaya. Kalian pengusaha, kalian orang-orang kaya, Allah kasih kalian kesempatan untuk memperbanyak amal. Gimana caranya? Ayo bantu saudara-saudara kita yang kena dampak COVID-19 ini. Bantu mereka kalau Anda hanya menimbun. Apalagi memanfaatkan Menari-nari di atas penderitaan orang lain Memanfaatkan musibah ini Penyakit Anda lihat peluang bisnis Masker ditimbun Alat-alat kesehatan dijual secara tidak normal Obat-obat imunitas diri langsung melumbung hartanya Dan Anda nikmati Sesungguhnya Anda tidak berhasil dalam Ramadan ini Allah telah buka ladang Ladang itu adalah ayo mari bantu sesama manusia. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj Allah perlihatkan ada manusia yang ditanam bijinya. Dia menanam biji, petani. Tanam biji, langsung tumbuh. Hebatnya lagi, begitu tumbuh, langsung berbuah. Hebatnya lagi, begitu berbuah, langsung bisa dipetik, panen. Hebatnya lagi, sudah dipanen, tumbuh lagi. Masya Allah. Tanam, langsung panen kira-kira ada begitu di Indonesia. Gak ada susah. Tanam langsung panen. Kalau di kampungku tanam gagal panen. <laughs> Subhanallah. Lalu Nabi bertanya siapa dia Jibril. Jibril menjawab itulah umatmu yang rajin membantu sesama manusia. Allah. Maka orang yang baik, orang yang meraih kemenangan ini bukan sekedar hebat puasanya, bukan sekedar lancar tahajudnya, bukan saja sukses tadarusnya, tapi mereka punya kemampuan untuk membantu, punya kepedulian untuk membantu orang-orang yang lagi berkesusahan. Allah membuka ladang seperti yang tadi tanam langsung panen. Sekarang Allah buka ladang ini. Ayo, orang-orang kaya, mari bantu sesama muslim bantu orang-orang tanpa melihat agamanya. Berbicara soal bantuan kemanusiaan, Allah tidak melihat Cuk, agamanya apa. Bantu saja mereka, bantu. Apalagi kalau kita orang Islam. Kita sangat dianjurkan untuk membantu orang susah, memelihara fakir miskin. Buka Al-Ma'un, surah Al-Ma'un tadi. Pendusta agama. Siapa mereka? Mereka yang enggan membayar zakat, tidak mau mengurus anak susah, membiarkan fakir miskin terlantar. Nah, karenanya orang-orang yang menang itu adalah selain dia takwa, cerdas secara spiritual, hubungannya kepada Allah baik, habluminallahnya baik, tapi yang terpenting adalah habluminan nasnya. Nah, kita orang Indonesia selesai Ramadan, ada budaya kita tradisi kita maaf, apa maafan. itu maaf, maaf. halal halal bihalal. halal bihalal orang bule mengatakan open house open house ya. open house kalau kita halal, halal bihalal apa ini halal bihalal bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia gitu ya halal bihalal bapak pergi cari ke negara Arab enggak ngerti ya <guluh> halal bihalal ya menghalalkan yang tadinya tidak uh, 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 tidak, halal. tidak halal menghalalkan sesuatu yang tadinya kita tidak ya, saling mengikhlaskan saling mengikhlaskan nah, bahala ya, saling ya. mengikhlaskan nah alhamdulillah ramadan ini dosa-dosa kepada Allah insya Allah hapus dosa-dosa yeah. kepada Allah insya Allah hapus kan Allah sudah janjikan di awal-awal kita pembicaraan satu Ramadan kita kita sampaikan mansoma ramadana imanan watizaban gupira laku mata kadama min zambihi siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan semata-mata karena Allah dan ingin mendapat rahmat rida dari Allah Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan Allah ampuni dosanya yang telah eh yang akan datang lalu dan akan datangnya diampuni itulah sebabnya akhir Ramadan kita beraidil fitri kembali menjadi suci dengan catatan dosa yang bagaimana di Ampuni Allah, dosa yang hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dosa kepada sesama manusia belumlah diampuni sebelum minta maaf yang sama bersangkutan, maka kalau Anda mau menyempurnakan kemenangan Ramadan tahun ini, selain sukses dalam ibadah-ibadah, vertikalnya kepada Allah juga harus sukses. Hubungannya vertikal, uh, horizontalnya Horizontal, ya. kepada sesama manusia, maka mari berbaik-baiklah kepada tetangga, ya, teman kantor. Selesai Idul Fitri, yuk datang kemana orang tua? Ah, karena sekarang ini situasinya tidak memungkinkan ada wabah di tengah-tengah kita, maka kita silaturahminya hanya melalui Video call. Video call, kita tidak usah mudik, kita tidak usah pulang kampung, tinggal aja kita di sini, biaya pulang kampungnya lebih kita transfer untuk orang tua kita. Insya Allah ya. juga akan dinilai pahala silaturahmi. Ya. Kalau ya. orang tadi biasanya Lebaran itu perginya ke orang tua, hmm. ini malah ke orang hutan, <laughs> kebun binatang maksudnya, ke orang orang tua yang paling penting kan kita memohon nah. maaf. Tapi ya karena kondisinya sekarang ini tidak memungkinkan seperti Ustaz katakan. Berarti silaturahimnya ya udah pakai video call ya Ustaz. Tapi nah. beda suasananya Ustadz beda. Hmm. Ketemu cium tangan orang tua. Aduh, ya. orang tua beda. Memang adanya. ini sangat berat iya, buat kan, kita. Gitu, Memang ya. ini sangat berat, tapi apa boleh buat? Kita harus sabar. Ya. Nah, orang berpuasa, puasa tahun ini mendapati dua kesabaran. Baik, sabar dulu, Ustadz. Ya. Sabar dulu kita lanjut lagi. Orang yang puasa tahun ini mendapatkan dua kesabaran. dua kesabaran. Nanti kita jelaskan dan juga nanti kami akan memberikan pertanyaan dari netizen, Ustaz Tetap di sini di Ramadan penuh rahmat bersama Ustaz Dasar Latif. Karena ada wabah, kita tiadakan dan diganti solat duhur. duhur. Ya. Ini salat id, solat idul fitri, hukumnya sunnah, tanpa dilaksanakan. Tidaklah membuat kita berdosa kepada Allah Subhanahu oh. Taala. Tapi tidak ada dikatakan kita solat Idul Fitri melalui fasilitas Zoom. Hmm. Imamnya di Masjid Istiqlal sendiri, jamaahnya di Ancol. Satu lagi di Condet. <laughs> tak boleh ya. Alhamdulillah buat anda yang baru bergabung saya menjelaskan sedikit di segmen sebelumnya tadi Ustadz menjelaskan orang yang berpuasa di bulan Ramadan tahun ini mendapatkan dua kesabaran kata Ustadz. Ya. Apa Ustadz dua kesabaran? Nah, pemirsa satu sabar menjalankan ibadah-ibadah Ramadan. Ya. Satu. Dua sabar untuk di rumah saja. <laughs> ya, ya, ya. ya. Ini perlu kesabaran. Kalau dia tidak sabar tidak mungkin dia bisa tinggal di rumah. Ya. Dan pintu dua kesabaran ini tentu menjadi amal buat kita. Saya sabar deh, ndak keluar-keluar rumah. Kenapa? Kalau saya keluar rumah bisa menjadi agen penularan COVID. COVID ya, tidakkah Anda ketahui? Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah, menyelamatkan satu jiwa, sama hukumnya, sama nilainya, menyelamatkan seluruh penduduk dunia ini. Ya. Sebaliknya, kalau Anda tahu, Anda bermasalah dengan kesehatan Anda, bahkan Anda yakin Anda COVID, selalu Anda pulang kampung. Sama sesungguhnya anda menghancurkan dan memusnahkan seluruh penduduk dunia. Ya. Kalau anda sabar, insya Allah dua kesabaran ini anda akan dapatkan di sisi Allah dan sabar itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Pasti mendapat kemuliaan dan keberkahan dalam hidup. Baik Ustaz, ini pertanyaan dari netizen. Ustadz, uh, ada pertanyaan dari netizen yang bertanya begini, Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan Ramadan kami tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah dan juga sholat tarawih. Bagaimana dengan pelaksanaan sholat id? Apakah ada hukumnya yang mengatakan sholat id itu dikatakan, apakah ada hukum yang mengatakan bahwa sholat id itu hanya di rumah saja? Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Nah, coba. Pemirsa, jangankan sholat id. Sholat id itu sunnah. Ya, sunnah. Salat Jumat wajib, karena ada wabah kita tiadakan dan diganti Salat Duhur. Uh, yeah. Ini Salat id, Idul Fitri, hukumnya sunnah, tanpa dilaksanakan tidaklah membuat kita berdosa kepada Allah Subhanahu ta'ala Tapi tidak ada dikatakan kita Salat Idul Fitri melalui fasilitas Zoom. Hmm. Imamnya di Masjid Istiqlal sendiri, jamaahnya di Ancol, satu lagi di Condet. <laughs> tak boleh ya. Nah, kalau seperti ini, kalau himbauan sudah pemerintah katakan tidak ada salat Idul Fitri melalui Kementerian Agama dan majelis ulama kita sudah mengatakan tidak ada Idul Fitri, kita taat dan kita ikut. Maksudnya tidak ada salat Idul Fitri. Tidak ya? ada salat Idul Fitri. Ya, kita ya. taati, kita taat sebagai saya pribadi sebagai anak bangsa, saya mengikuti aturan pemerintah. Melalui Kementerian Agama dan sebagai umat Islam, saya menaati ulama saya yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia. Ada nggak ustadz yang dilakukan? Artinya, penggantinya apa? apa Tetap sholat subuh, habis itu ada, ya. ada sholat sunnah dua rakaat, gitu enggak ada ustadz. Ya? Ada enggak ada? Jadi, ya, di sudah harus diganti, sudah biarkan ada saja. Saja. lagi, ya. Oh, penggantinya okay. adalah ayo buka burasmu kita makan sama, -sama. eh dede <laughs> burasa <laughs> baik oke okay, ini ada satu pertanyaan lagi saat kita saksikan sama-sama assalamualaikum Ustadz saya tias mau bertanya bagaimana cara kita bisa berkumpul dengan teman-teman serta mengajak orang-orang dan tetangga kita untuk merayakan hari raya idul fitri karena kita telah menyajikan sajian makanan di rumah Apakah bila kita tidak bersilaturahmi di saat seperti ini, kita tidak berdosa? Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, ini dia pertanyaannya yang juga mungkin mewakili pertanyaan saya, Ustadz. Nah, Ustadz, eh, bagaimana katanya tadi? Kan, eh, kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita mengajak orang-orang di tetangga kita untuk bisa merayakan Idul Fitri. Karena sudah ada makanan di rumah Ustaz. Bu Rasa udah di rumah, udah siap-siap, sekarang nggak ada. Nah, apakah kalau kita tidak melaksanakan apa tadi silaturahim itu tidak berdosa kita? Tidak, ya, ya. tidak ada, tidak ada dosa. Yang wajib kita bersilaturahim orang yang putus persaudaraan. Kalau tetangga kita baik-baik saja selama ini, ya tidaklah bukanlah sebuah dosa ketika kita tidak mengunjungi di hari raya ya. kalau soal sedekah tidak ada yang putus kita masih tetap bisa sedekah ya. dengan cara apa kirim kirim itu jalan kote eh, berasa ke tetangga sebelah ketupa kirim Ketub, kirim ya? kirim ke tetangga boleh eh, tetangga kirim eh, kita barter <laughs> kita barter ya tukar-tukaran <laughs> gitu. ya kita tukar-tukar eh, kirim ke saya kirim ke sop ayam ini kan eh telepon orang bos uh, uh, ya. bos Ah supaya efisien dan eh, ini eh, biaya lebih irit karena ah. sekarang ini kita di rumah saja ah. susah cari nafkah. Ah, kau bikin opor ayam, saya bikin berasanya. Ah. Kau bikin untuk dua porsi, saya bikin dua porsi. Barter. Menjadi tadi yang tadinya ah. cuma satu kita nikmati, ya. kita cuma satu yang kita bikin tapi dua rasa yang kita nikmati. Ah, iya, 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 ah, iya, 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 iya 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 Ini <laughs> bagus itu Ustaz. <laughs> Ustaz, tapi kalau misalnya kita namanya berlebaran istilah kita ya. umumnya ya. Berlebaran itu kan Ya itu tadi seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita bahwa yang sah itu sepertinya melakukan halal bihalal saling ngunjungin, hmm. ya kan? Nah, kalaupun kita maaf memaafkan lewat video call kayaknya ada yang kurang karena kan lebih kita sal memaafkannya nggak berjabat iya, tangan bagaimana itu? Betul. Ustaz? Tapi itu kondisinya kalau normal. Iya, iya, Kalau kondisinya tidak normal jangankan yang jabat tangan. Sholat Jumat aja bisa. Jangankan itu umroh aja ditutup. Iya iya. iya Coba. Iya. Saya mestinya berangkat umroh, tapi karena ini ada ditutup, itu bayangkan mana lebih mulia itu umroh daripada kita kirim berasa sama tetangga. Iya, iya, iya. Tapi akhirnya umroh pun tutup. Kenapa? Ini keadaannya darurat. Iya. Ya, Insya Allah ah, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan karena kita taat terhadap pemerintah, taat kepada para Pak Majelis ulama kesabaran kita, insya Allah. Akan menjadi nilai-nilai kemuliaan. Ya, ya baik Ustaz. Nah Alhamdulillah nih. Sekarang ini Ustaz. Masih ada loh Ustaz. Teman-teman kita juga. Ini maaf ya. Ini sebelum kita tutup nih acara pada kesempatan hari ini. Di kesempatan terakhir kita Ustaz. Ya. selama bulan Ramadan. Kebiasaan mudik Ustaz. Ya. Bagaimana kalau buat kami-kami ini yang tidak bisa mudik Ustaz. Tapi ada yang nekat tetap mau mudik. Ya. Tidak henti-hentinya selalu kita himbau di tempat ini, ya, di medsos saya. Oke, saudara-saudara sekalian, tahun ini mohon kesabarannya untuk tidak mudik. Mohon kesabarannya. Ada yang berkata kalau, ya, kalau, kan, kan, kita sehat aja, tidak kena virus, siapa yang jamin. Ya, lebih baik tinggal saja, tidak usah mudik, tinggal lari. Inilah hasil dari puasa kita. Sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menjalankan perintah. Insya Allah. Jadi amal ya. Baik. Saudara-saudara ini sudahlah, tidak usah mudik. Semua biaya mudik kita itu kirim aja kepada orang tua atau pembangunan masjid daripada kita membawa uh, penyakit kepada anak istri di kampung atau ibu-ibu bapak di kampung atau saudara-saudara kita di kampung. Sudahlah, tunggu saja kesabaran ini. Mudah-mudahan selesai Lebaran, ya, ada yang mengatakan mungkin bulan 5 atau bulan 6, badai ini sudah berlalu. Ya, kita tunggulah 1 dua bulan, selesai itu baru kita bulan pulang kampung. kampung. Ya. Baik. Bukan ditiadakan, tapi ditunda. Ditunda, bahasa yang bijak. Ya. Baik, terakhir, Ustaz, tolong simpulkan renungan selama 30 hari ini, ya, selama satu bulan ini, Ustaz, Belum tahu ya. selama, selama satu bulan ini, bulan Ramadan. Kita kenal sebagai bulan penuh ampunan, maka saudara yang tidak mendapat ampunan di bulan suci Ramadan ini tentu termasuk orang yang merugi. Bulan Ramadan, bulan mendapat rahmat, bulan penuh rahmat, maka yuk koreksi apakah kita sudah mendapat rahmat itu. Kasih sayang dari Allah itu, bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Ya, apakah kita sudah mendapatkannya? Dan semua itu ibadah, taraweh, puasa, tahajud, witir, tadarus. Bukan saat ini saja kita lihat. Tapi yang paling penting adalah keluarannya. Outputnya setelah Ramadan. Apa outputnya itu adalah menjadi orang-orang yang cerdas secara spiritual. Tapi yang lebih penting setelah itu adalah kita menjadi penyebar rahmat. Ya? Ya? Ini tema kita selama satu bulan ini: Ramadan penuh rahmat Rahman. bersama Ustadz Dasat Latif. Maka, semua yang kita amalkan ini akan menjadi tidaklah menolong kehidupan dunia akhirat kita apabila kita tidak menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadi teladan buat semua manusia, menjadi penyebar kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Ini yang disebut rahmat, eh, Ramadan penuh rahmat keluar Ramadan tapi tidak menjadi rahmat bagi orang lain sesungguhnya bisa jadi kita tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan ini Baik. untuk mengakhiri ini selama 30 malam kita di sini pote-pote bahasa industrinya Tentu ada khilaf dan dosa. Tentu ada perbedaan perbedaan pendapat. Jangan diperluncing pendapat perbedaan pendapat itu, tapi mari bijaksana dan arif dalam menerima perbedaan pendapat itu. Yeah. Saya Das Ad Latif dan seluruh kerabat kerja yang hadir di tempat ini, andai saja pemirsa melihat pengambilan gambar ini, Anda akan berkata betapa besar jasa mereka yang hadir untuk menghadirkan acara ini. Kita bertemu di tempat ini, memikirkan bagaimana supaya tidak tertular oleh virus, bukan cuma takut terhadap diri kita, kita pulang. Bagaimana kalau ada virus dan saya bawa pulang? Nah, ini semua kita alami sepanjang pengambilan gambar ini. Tapi kita termotivasi karena kita ingin menyebar Ramadan ini sebagai Ramadan bulan penuh rahmah. Mudah Mudah-mudahan, hadiran tayangan ini betul-betul mendapat rahmah, menjadi uh, ilmu, menjadi penyebar ilmu bagi pendengar dan pemirsa, dan yang lebih penting daripada itu, mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf lahir dan batin. Takabbalallahu minna wa minkum ya karim Mohon maaf lahir dan batin Terima, Terima kasih atas kebersamaan Anda Wabila taufiq wal Hidayah Selamat menyambut kemenangan Selamat menyambut kebahagiaan Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat Derajat ketakwaan Wabila taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh Mari kidi.